membuat semua sosial media itu fungsinya edukasi ke masyarakat. Nah, saya bikin fanpage yang namanya Halal Corner supaya masyarakat itu tidak berat ketika membahas tentang halal gitu ya. Jadi catchy, enak didengar lah gitu. Nah, dari Halal Corner ini alhamdulillah ada Twitter kan ya. Dari Twitter mulai booming dan teman-teman follower di dunia maya pengen bikin komunitas. Jadi ini memang bentukan dari kemauan masyarakat yang pengen adanya edukasi halal. Alhamdulillah ada di beberapa kota sekarang dan kami sudah berbadan hukum juga. Dan alhamdulillah sekarang ada media newsnya juga. Jadi nanti ibu bapak bisa melihat artikel-artikel seputar halal di halalcorner.id. Dan ini juga kami baru membuka divisi konsultan untuk sertifikasi halal, yaitu alhamdulillah baru buat tahun ini. Dan salah satu proyek yang sedang kami kerjakan adalah proyek pilot tentang kawasan industri halal yang ada di Serang, Banten, Cikande. Ini proyek pertama Indonesia, insyaallah kita akan membangun kawasan industri halal nantinya. Dan mohon doanya saja, mudah-mudahan, karena belum ada Indonesia nih, halal park itu belum ada, ini sedang kami coba dengan 500 hektar. Jadi 500 hektar, cuma sayangnya pemiliknya non-muslim ya. Saya pengen nanti suatu saat ada 1000 hektar yang itu dimiliki oleh muslim ya. Jadi alhamdulillah hari ini yang terpilih ibu bapak semua, nanti insyaallah akan mengkaji bagaimana sih tentang halal. Mudah-mudahan kuat perutnya pak ya, ibu ya. Nah, karena nanti ada video yang memang ini penting sekali supaya menjaga kehalalan makanan. Mulai aja langsung ya. Gak batal ya, insya Allah ya. Jadi saya punya pengalaman waktu belum nikah, kebetulan kakek saya bikin masjid di Bogor, juga bikin madrasah diniyah dan TPA. Jadi saya sebagai cucu ikut membantu juga mengedukasi masyarakat sekitar ya. Nah, jadi kalau saya kebagian ngawal remaja masjidnya ya. Kalau zaman dulu ada remaja masjid ya, kalau sekarang masih ada gak sih? Lebih banyak ya, insya Allah. Nah, dari pagi sampai siang itu saya bimbing anak-anak remaja di daerah Bogor Selatan. Dan emang belum sarapan, jadi setelah badak zuhur saya dan teman saya itu pergi ke sebuah kedai mie. Nah, tampilan saya dari dulu kayak begini, pakai gamis lebar, kerudung lebar. Teman saya pun seperti itu, jadi kami berdua memasuki yang namanya kedai mie. Tanpa bertanya, langsung masuk. Tanpa babi, gak sakit laparnya ya, makanya ini orang Islam itu gak boleh miskin, gak boleh kelaparan, karena apa? Kelaparan itu bisa menghilangkan akal betul gitu. Jadi saya masuk ke sana, terus pesan dua mangkok mie ayam. Teman saya yang lebih lapar lagi itu makan setengah mangkok mie ayam, kalau saya baru beberapa suap. Tapi itu pun dengan rasa apa ya, ganjel ya, pasgu ya. Kalau zaman saya namanya galau. Nah, kenapa galau? Karena sebelah kiri saya itu ada yang yatim, sebelah depan juga jangan juga, yang lain itu juga cipit-cipit gitu ya. Akhirnya udah deh, saya bilang temen, kita udahan aja makannya, terus kita keluar. Setelah keluar, ada bapak jual es kelapa ya. Terus ditanya sama si bapak itu, Neng, tadi masuk ke situ, iya pak, emang kenapa? Neng gak tahu itu mie apa? Enggak pak, itu mie babi. Jadi makan mie babi, ya ya Allah. Itu. Jadi pengalamannya itu gak enak banget. Jadi terus yang haram, dan itu juga beberapa kali saya pernah makan marus, tau marus? Dadi ya, dadi. Pernah juga makan homer, minum homer. Tapi ini homer bukan homer yang kayak vodka, enggak. Itu homer dari tape ketan. Itu ada, cara pembuatannya juga ada. Nenek saya yang suka bikin, dan saya nggak tahu kalau itu setelah saya belajar sekarang, baru tahu itu homer. Nah, supaya nggak kejeblos, saya baru masuk MUI, saya baru belajar. Oh, seperti ini ya, haram itu. Nah, itu waktu makan mie babi itu, ya Allah, sebulan itu baru sama. Yang kebayang adalah wajah babi ya, bukan wajah calon saya, belum punya calon. Jadi lebih fokus ke haji. Baik, next mbak. Nah, ini juga ada kisah geger mie ayam berisi buntut tikus di Bandung. Ini tahun 2015. Nah, kebetulan yang menemukannya adalah seorang guru karyawan. Dia habis pulang dari kerja, hati-hati nih ibu bapak yang suka jajan nih. Hati ya, kalau saya udah puasa jajan bakso pinggiran atau mie ayam pinggir tuh udah puasa. Jadi kalau yang udah jelas halalnya, insya Allah saya beli. Tapi kalau yang jelas halalnya, saya nggak beli.
ya. Nah, ini ada buntut tikus. Jadi ceritanya dia habis pulang shift kerja, pulang ke kosannya, dia beli mie ayam yang langganannya. Pas dia bawa ke rumah, ke kosannya itu dia buka, ternyata ada si buntut Mickey Mouse itu ya. Nah, jadi sampai geger, sampai polisi juga turun tangan, sampai dia ketakutan. Saya bilang sama si mbaknya, mbak, kalau memang mbak itu benar, tidak berdusta, ya udah perjuangkan. Tapi bu, saya takut, insya Allah Allah akan bersama dengan orang yang benar, saya bilang gitu ya. Dan akhirnya sekarang dia sudah keluar dari perusahaan tekstil itu, dan sekarang malah punya usaha sendiri, barokah ya. Jadi kalau kita di jalan yang benar, apapun nanti Allah uji dulu keyakinan kita, insya Allah Allah akan kasih hadiah. Oke, lanjut lagi mbak. Saya agak cepat karena kejar supaya bisa tanya jawab ya. Halal itu adalah kewajiban bagi muslim. Jadi kalau yang bukan muslim itu insya Allah nggak perlu nggak perlu kasih kewajiban untuk tentang halal dan haram. Cuma halal ini luar biasa. Yang non muslim aja itu pilih yang halal. Jadi saya punya teman, dia punya kedai mie juga, mie ayam, tapi ini udah sertifikasi halal. Nah, jadi dia bilang sebelum dapat sertifikat halal itu yang datang rata-rata muslim. Tapi setelah dapat sertifikat halal, yang datang lebih banyak justru non muslim. Saya tanya kenapa? Karena ada non muslim yang memang tidak makan babi. Ya, jadi dia memilih mie ayam itu yang sudah jelas halalnya karena mereka enggak makan babi. Jadi kalau orang yang non muslim mereka tahu bahayanya babi itu, mereka enggak makan. Nah, ya lanjut lagi, Mbak. Nah, saya akan berbagi tentang bagaimana mendapatkan yang halal. Kita punya panduan knowing, finding, giving. Kalau di sini Jakarta taunya KPK ya. Kayaknya yang korupsi, kalau sih kayak yang halal. Baik, lanjut lagi mbak. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, ngetes boleh ya? Boleh ya. Apa itu halal? Ini ya, bapak, apa itu halal? Sesuatu yang diperbolehkan oleh ibu sini. Ibu, apa itu halal? Jangan jawab, bukan yang haram ya. Halal sih. Berapa tahun kita jadi muslim gak tahu itu apa halal? Ingat. Jadi halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Jadi mohon maaf kalau saya agak terbata-bata karena lagi sakit sebenarnya. Jadi saya punya asma, kambuh kemarin, begadang ibu. Jadi sebulan Ramadannya begadang. Sedang kaget mau masuk sertifikasi halal sebuah perusahaan kosmetik. Jadi dia begadang ya, jadi maaf mana kalau ada terbata-bata. Baik lagi bahwa halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Segala sesuatu apa? Makanan, pangan, sandang, papan, terus apa lagi? Pasangan. Pendapatan ya, berarti cara kita mendapatkan rezeki, cara kita berniaga, apalagi pemikiran. Kalau pemikiran yang nggak halal itu nggak boleh juga. Seperti apa contohnya? LGBT, feminisme, ya, terus apalagi macam-macam ya. Pokoknya yang di luar syariat Islam, pemikiran yang di luar syariat Islam itu dia diperbolehkan, ya. Jelas ya satu lagi. Berarti di sini sudah yang menikah semua atau ada yang belum menikah? Alhamdulillah sudah ya. Maksudnya ada hadis tentang menikah nih. Mohon maaf yang belum menikah ya. Nah, jadi dikatakan dalam sebuah hadis, jika sepasang suami istri mereka berpandangan mata, maka Allah apa? Turunkan rahmat di antara keduanya. Ada para rahmat di sini. Tiba-tiba jilat gitu ya. Rahmat. Jadi memandang mata aja Allah sudah memberikan rahmat kepada pasangan suami istri. Apalagi lebih. Ada lagi hadis mengatakan jika sepasang suami istri mereka bergenggaman tangan. Nah, di sini ada yang suami istri nggak sekantor? Ya. Maka apa? Kalau bergenggaman tangan mereka digugurkan dosa-dosanya. Jadi di antara jari jemarinya Allah gugurkan dosa-dosanya. Insya Allah ya, luar biasa. Itu cuma pegangan tangan, apalagi lebih. Makanya Allah itu berikan nikmat yang luar biasa separuh din bagi yang menikah. Jadi kalau yang belum menikah, mangga ya, percepat saja. Ya. Konsekuensi halal tadi apa? Boleh. Ya, boleh
dia aman dunia dan akhirat mendapat pahala, benar enggak? Apalagi kalau suami istri yang sama-sama dia taat kepada Allah, maka Allah kumpulkan keduanya di surga. Insya Allah ya, itulah konsep pernikahan Islam itu luar biasa. Nah, konsep pernikahan itu dibahas nikah ya, tapi tetap ada kaitan dengan halal. Konsep pernikahan dalam Islam itu ketika mereka bersinergi tentang halal itu akan lebih luar biasa lagi. Oke, next. Yang tadi dulu, taibnya belum nih. Apa itu taib? Baik. Baik. Ada lagi? Tidak pulang-pulang. Ada lagi? Baik, terus? Ya, baik, aman, sehat, sesuai porsinya. Pak, yang pakai batik merah, boleh saya tanya, kalau bukan bulan Ramadan ya, sehari makan berapa kali, Pak? Tiga kali. Sekali makan berapa piring, Pak? Satu. Satu, benar. Ketahuan ya. Kalau misalnya saya undang Bapak makan, terus saya kasih satu kali makan itu satu bakul nasi, gimana, Pak? Ya diterima. Puas, Pak. Bagi-bagi. Ini Mas Tri, kalau diterima, kalau dimakan, berarti kita gak kuat ya, yang ada muntah. Dan itulah yang namanya toib. Toib itu sesuai dengan porsinya. Jadi kalau kata mubazir, bukan berarti kita buang-buang makanan banyak nih, terus makanan tersisa, itu bukan seperti itu mubazir. Tapi memasukkan juga makanan ke dalam tubuh berlebih, itu juga mubazir, gak boleh ya. Jadi kalau makanan berlebih itu akhirnya apa? Penyakit. Banyak penyakit apa sekarang? Diabetes. Apalagi? Kanker, darah tinggi, macam-macam. Saya punya teman, dia seorang pengusaha wanita ya. Jadi pebisnis sukses sampai dapat penghargaan se-Asia Pasifik. Kalau sekarang insya Allah sudah kerja. Dia di bidang R&D, HRD. Di bidang HRD dia itunya, perusahaannya. Suatu kali dia terponis kena kanker, kanker getah bening. Terus dokternya tanya, kamu makan apa aja? Kamu makan yang halal ya? Sampai ditanya begitu sama dokternya, di situ dia langsung nangis dan kontak saya, Cik, aku mau belajar tentang halal. Dan alhamdulillah sekarang beliau sudah pensiun, jadi sudah tidak jadi pengusaha lagi. Semua usahanya serahkan kepada suaminya, dia total jadi ibu rumah tangga, haji. Dan sekarang perdalam yang namanya ilmu halal, bahkan riba pun dia tinggalkan ya. Jadi Masya Allah itu Allah tegur dengan penyakit. Jadi hati-hati kalau yang namanya kita mengabaikan yang halal itu, Allah akan tegur dari manapun. Nanti saya akan berbagi kisah tentang halal haram ini ya. Oke, next slide. Nah, tuntutan teknologi dalam industri pangan, obat, dan kosmetik. Jadi teknologi gak cuma serta-merta bikin mesin, mesin industri, mesin apa, kalau di sini apa enggak, mesin printer ya, segala macam. Tapi teknologi juga menyentuh yang namanya industri pangan, obat, dan kosmetik. Jadi sifat pangan, obat, dan kosmetik zaman sekarang itu instan, menarik, tahan lama, betul enggak? Betul? Contohnya apa? Instan, menarik, tahan lama. Kalau instan apa? Instan. Kayak istrinya jarang masak. Nugget, apalagi sosis ya. Terus kalau menarik dia ada warna-warnanya ya. Kalau makanan sekarang ada warna-warni nih, kayak kue di situ ada pewarna warna merah ya. Terus kalau misalnya tahan lama dia ada expired date-nya. Jadi ada masa simpan, ada umur simpannya. Jadi ada pengawetnya. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, instan, menarik, tahan lama itu dia ada bahan tambahan. Nah, jadi makannya halal enggak? Oke, next, Mbak. Saya kasih dulu satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai darah daging babi dan disembelih selain nama Allah. Ini saya kasih dulu yang ini ya. Kalau pelajaran halal haram itu banyak. Jadi ada juga yang binatang berkuku tajam, bertaring dan lain-lain. Tapi yang ini dulu aja deh ya. Oke, next, Mbak. Nah, ini haram material. Tadi ada apa? Ada babi, ada bangkai, ada darah, nanti ada khamar, dan saya tambahkan lagi tubuh manusia. Kok tubuh manusia juga dianggap bahan baku ya, material haram ya. Coba kita lihat dulu Mbak videonya.
tengo que recoger es un resto de lágrimas. Al parecer contienen E-105 en mis amigas, un conservante en el queso. A ver, obvio esto. No necesito más. El segundo conservante necesita de un poco más de esfuerzo por su parte para ser extraño. Es el E-280, el ácido propiónico que se puede encontrar en el sudor y evita que le salga moho al pan. Por fin es como de algo mal. Veamos debajo de las axilas. ¿Me haces cosquillas? No pensé que sería tan difícil. Es un poco en comparación con el esfuerzo que he hecho. La siguiente muestra es de pelo. Lo necesito para el E-920, la L-cisteína, un agente que mejora. Esto no es mío, solo que no es mío. Lo devuelvo a su sitio. El E-507, el ácido clorhídrico, puede ser utilizado en la botella y dejará de decaer de azúcar. Pero no es fácil de obtener. No quiero hacerlo. Porque se encuentra en los tubos digestivos. Esto es asqueroso. Ini bahan baku ya. Kalau kami di teknologi pangan namanya bahan baku raw material. Satu lagi kita ambil dari tubuh manusia itu loh kami. Atau sebutnya glycerol. Desafortunadamente se encuentra en mi grasa corporal. Si hay alguien aprensivo, o se acaba de sentarse a cenar, ya tahu ini dia baik. Dia bilang makter, si buah makter itu. Primero voy a marcar la zona. Sí, que van a hacer una liposucción. Con la cobaya liposúmate, Estefan. Esta es la peor parte. Vamos, no vas a querer ver esto. Mira, un poco aguada al principio, pero jamás pensé que haría esto en toda mi vida. Jadi ada berapa? Ada 5 ya? Air mata, keringat, rambut, muntahan, sama lemak perut. Ini sih una de las cosas más raras que he hecho. Ahora lo voy a llevar a un laboratorio. Se puede estudiar ahí aquí dentro. Semua barang tadi dibawa ke lab. Kita lihat model lain. Vamos a dar un giro radical a la idea de alimentos naturales cultivados en casa. Aquí tenemos restos y desechos de Estefan. Mike extraerá números de mis muestras. Ini rambut, ini muntahan yang kuning. Sí, los restos. Yang ini lemak. Yang satu lagi keringat. Nah, kalau yang dipipet itu dia air mata. Pertenecientes a los números que antes estaban dentro del cuerpo. El E-105, la lisocima, se añade a los quesos para combatir las bacterias y realiza el mismo papel que las lágrimas. Jadi ini bercerita tentang kode G. De la lisocima, porque debería brillar. Kalau kode E bukan semuanya babi, tapi kode E itu berbagai macam, bisa dari tumbuhan, hewan, bahkan manusia pun bisa. Es un resplandor amarillo brillante. El E-280, el ácido propiónico, es un número E. Nah, asam propionat itu biasanya bikin ragi. Ya, kalau bikin roti dia ada ragi. Ini bisa diambil dari keringat manusia. Se puede encontrar en el suelo. Ya. E-920 L-Lysein itu untuk fungsinya mengembangkan tepung terigu. Jadi tepung terigu itu terkaya. Bisa mengembang. Itu diambil dari rambut manusia. Separar el pelo de la gente. Normalmente. Jadi dia diekstrak, maka jadi bubuk. Is this one? Esto es lo que pasa cuando mi mujer echa desatascador por el exceso. Lo hace porque se queda atascado con sus pelos. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces el ácido se neutraliza y se añade un disolvente que hace que la cisteína salga a la superficie. Ahora podrá ser filtrada y evaporada. Y el segundo, ya será un manusia.
Esta es la cisteína obtenida a partir del pelo, también es conocida como E920. Un baño caliente, un poco de sal y finalmente conseguimos separar este número en el glicerol. Se te ve bastante tranquilo manejando todas mis muestras corporales. ¿Esto forma parte de la investigación química o supone algo desagradable para ti? Es un poco desagradable, pero intento dejar a un lado la parte emocional del proceso. Ahí está la sustancia. Ese es nuestro E422, el glicerol. Nah ini muntahan, yang muntahan tadi ini. Jadi kalau muntahan kalau jadi ubah lagi dia bisa jadi pemanis. Karena masih ada yang namanya glukosa dalam muntahan. El ácido clorhídrico se emplea en la producción de sirope de glucosa. También se encuentra en el estómago en los tubos digestivos que ayudan a disolver la comida. Ya dipusingkan aja, nanti terpisah. Sí, exacto. Si bahan-bahan yang tadi yang dipusingkan itu terpisah, jadi cairan itu jadi pemanis. Oh, Dios mío. Sí, es bastante asqueroso. El líquido transparente será el ácido clorhídrico. Esos son mis cubos grandes, uno de los navales es el ácido clorhídrico, el E-507. Así es. Pero hay unas novedades. ¿Ya puedo usar eso? ¿Qué? ¿Más de esta marca? ¿Acá? ¿Puedo usar eso? ¿Así podría caer? ¿Puedo usar eso? ¿Puedo usar eso? ¿Puedo usar eso? Creo que podemos llevar esto al paso más allá. Podemos comprobar si es posible cocinar algo con ellas. Estas sustancias químicas solo se califican como números cuando se añaden a un alimento. Estos son mis ingredientes, han salido de mi cuerpo. Y ahora los voy a meter aquí. El E422, unas cuantas gotas de esto. Delicioso. Gracias. Jadi bahan-bahan yang tadi dimasukin ke lab, terus berubah, dia olah menjadi kue. Jadi bagaimana nih kalau misalnya kita punya produk dari luar negeri, itu jangan dulu bangga, kita merasa keren. Wah, misalnya kalau kosmetik, aku dapat kosmetik dari luar loh gitu ya. Atau misalnya punya bahan produk lain dari luar seperti siapa lagi ya, coklat dan lain-lain gitu, jangan dulu merasa bangga. Karena kita belum tentu kalau di luar negeri itu yang namanya bagian tubuh manusia itu sangat mungkin diolah menjadi bahan baku kayak. Kalau misalnya di sana, yang biasanya dipakai adalah plasenta, ya ari-ari. Kalau di kita kan kuburin. Nah, kalau di luar negeri itu bagian limbah. Nah, kalau di teknologi pangan, biasanya suka main limbah untuk bikin produk ya. Dulu saya pernah dikasih tugas sama dosen, suruh bikin produk itu dari limbah. Nah, apa sih? Saya ambil dari sampah. Jadi si kulit nanas saya ubah menjadi nata de pina. Jadi kalau nata de coco itu kan putih, kalau nata de pina dia itu kuning sama putih ya, karena itu dari kulit nanas. Nah itu bisa, jadi kayak misalnya tadi si plasenta ataupun yang tadi keringat dan lain-lain, itu sangat memungkinkan diubah menjadi bahan yang dimasukkan ke dalam produk. Jadi hati-hati nih. Oke, lanjut Mbak ke yang satu lagi sih, yang ada dia. Ya, jadi haram bakar itu babi, jadi semua babi dan produk turunannya itu haram. Kalau Indonesia, Asia Tenggara, kita menganut mazhab Syafi'i. Jadi kalau Syafi'i itu dia dari awal sampai akhir itu tidak ada kemudahan, tetap haram. Jadi walaupun dia misalnya berubah bentuk jadi yang lain,
itu tetap hukumnya haram atau najis ya. Nah kalau di ayat Quran kan sebutkan daging, padahal itu memang untuk seluruhan. Jadi ada ayat Quran yang sifatnya adalah suatu hukum yang sebagian untuk seluruhan. Nah, ini ada di kaidah fikih ya. Di kaidah fikih itu ada yang menyebutkan sebagian, kalau di Quran disebutkan daging, tapi sebenarnya itu mencakup seluruhan. Jadi babi dan seluruh produknya itu haram. Berikutnya apa? Bangkai. Kalau bangkai ini yang merujuk pada hewan halal, sapi, domba, unggas ya, yang memang halal itu yang disembelih selain nama Allah dan dia mati tidak disembelih, itu hukumnya jadi bangkai. Berikutnya adalah khamr. Ya, nanti saya sebutkan di ayat berikutnya, itu biasanya untuk minuman, bumbu masak atau dalam obat-obatan. Berikutnya darah. Nah, tadi ya makanan, obat-obatan juga bisa, di kosmetik juga bisa. Jadi darah bisa digunakan dalam produk farmasi maupun produk kosmetik. Berikutnya tadi ya yang untuk manusia. Next. Sekarang kita akan pelajari skema babi ya. Skema babi ini jadi seluruh bagian dari babi itu bisa digunakan dari mulai rambutnya, si bulunya sampai tadi tulangnya ya. Nah, rambutnya yang kita lihat ada L-cystein. Jadi kalau yang tadi ada rambut manusia, sekarang bulunya si babi juga jadi bisa jadi L-cystein. Jadi unggas pun bisa yang ada bulunya itu jadi L-cystein tadi ya. Nah, dulu ada tahun berapa ya? 2011 atau 2012 itu di Cina itu digerebeklah sebuah perusahaan yang dia memproduksi cystein dari rambut manusia yang diambil dari rambut mayat ya. Jadi si mayat itu diambil rambutnya terus dia mereka ubah jadi cystein. Kalau di negara-negara yang tidak menganut Islam itu mereka kan nggak peduli, yang penting jadi duit. Apalagi kalau paham komunis, kalau yang belajar ideologi, ideologi ada tiga ya, Islam, kapitalis, dan komunis. Sekarang yang berjaya adalah kapitalis dulu dan sedang mulai ke komunis ya, kalau di Indonesia ya. Jadi kalau komunis itu materi ke materi, kalau kapitalis dia materi menuju uang. Jadi apapun yang bisa diuangkan yaitu prinsipnya adalah kapitalis. Kalau Islam kan nggak bisa. Kalau Islam itu sebenarnya dulu dia halal atau haram. Nah, ya kita lihat di bagian dari babi dari tulang kita ubah bisa jadi gelatin. Gelatin ini ada di permen. Permen yang kenyal-kenyal, terus apa lagi? Marshmallow, kapsul, puding, jelly, terus apa lagi? Selai, ya, itu ada di gelatinnya. Dia juga bisa menjadi campuran untuk misalnya minuman. Atau bisa juga di produk susu, formula juga bisa. Ya, macam-macam. Nah, si babi ini dari gelatin itu bisa dikembangkan lagi jadi stabilizer. Jadi kalau misalnya produk, kita nyampur bahan-bahan tuh ya. Nah, dia sifatnya ada yang bisa tidak seimbang. Jadi supaya seimbang, dia kasih stabilizer. Berikutnya, pelembut itu untuk kue, ya. Emulsifier, ya, emulsifier ini adalah menyatukan. Jadi kalau ada, apa namanya, kayak macam api dan air gak bisa bersatu ya, kiasan gitu. Kalau ada juga minyak dan apa air gak usah bersatu. Nah, kalau dalam teknologi pangan minyak dan air bisa bersatu itu menjadi apa? Es krim dan yogurt. Ya, jadi hal-hal yang mustahil itu bisa dikembangkan di teknologi pangan, obat dan kosmetik. Jadi kalau saya tingkat pengertian itu adalah produk makanan dan obat-obatan. Karena kalau udah masuk ke dalam tubuh itu kan gak bisa dikeluar, gak bisa keluarin ya. Tapi kalau misalnya teknologi, kalau memang dia nggak bermanfaat, merusak, kita bisa shoot down. Tapi kalau yang makanan, bisa nggak kita antisipasi? Enggak ya. Nah, berikutnya ada darah. Si darah ini bisa jadi isiannya sosis. Itu ada ya di negara-negara yang memang banyaknya orang muslim. Kayak Jerman, terus kalau di Korea ada sosis darah kan ya. Jepang juga mungkin ada, tapi yang lebih banyak itu kalau sosis darah itu di Korea sama Jerman. Terus kosmetik itu serum. Nah, ibu-ibu yang suka pakai serum ya hati-hati nih. Ada yang tahu facial vampir kayak gimana? Ada yang pernah dengar? Nah, jadi facial vampir adalah dia mengambil sebagian dari darahnya yang kayak tadi tuh ibu lihat nggak lemak, ya itu diubahkan jadi si bening-beningnya. Darah pun sama. Atau yang tadi muntahan misalnya ya, itu dia disentrifuge, dipusingkan, itu jadi berubah jadi bening-bening ya, jadi cairan bening. Sama darah juga begitu, dia disentrifuge,
Jadi akhirnya isi darah merah itu bisa berubah. Jadi putihnya yang kuningnya itu nanti suntikan ke bagian muka yang mau dibikin kenyal dan halus. Itu namanya facial vampir. Ya. Darah juga bisa jadi media fermentasi atau media untuk kembang tumbuh bakteri di obat-obatan dan kebanyakan obat-obatan sih, vitamin, vaksin, ya itu macam-macam. Si darah juga dia tadi saya kosmetik, soalnya saya di dunia medis. Berikutnya adalah untuk kulit. Nah, kulit itu mengandung kolagen. Kita ada kolagennya ya. Kalau misalnya kita nggak ada kolagen, berarti kita masuk jadi manusia ikan, ya. Sisiku. Ada yang tahu jenis manusia ikan? Nah itu angkatan saya berarti. Nah, jadi kalau manusia itu punya kolagen. Apa sih fungsi kolagen? Kolagen adalah jari ikat kulit yang dia berfungsi untuk mengenyalkan dan menghaluskan kulit. Jadi sunatullah, seiring kita bertambah bilangan usia, maka fungsi-fungsi dalam tubuh kita juga makin berkurang ya. Mulai keriput, mulai berkuban, ya. Gigi juga mulai tanggal, itu adalah sunatullahnya. Nah, kalau dalam dunia kosmetik, kita ambil dari apa? Kulit babi atau kulit sapi. Nanti manusia yang ya. Nah, kalau si kulit ini juga bisa dia disamak jadi dompet, tas, sepatu, apalagi jaket, casing HP. Ada yang punya dompet kulit? Boleh saya pinjam? Ada yang mau dompet? Ada? Oh, enggak ada ya. Nah, suatu hari saya pernah ngisi di perusahaan itu kajian seperti ini juga. Nah, salah satu peserta ini baru beli sepatu. Ya. Bu, tolong deh sekalian dicekin gitu ya. Ternyata setelah dicek itu dia kulitnya kulit babi. Nah, padahal dia baru beli, nangis dia kan, karena mahal, udah mahal baru beli ternyata kulitnya babi. Nah, itu hati-hati saya kasih tips gimana cara mengenali kulit babi dan kulit sapi ya. Berikutnya si kulit itu bisa jadi krecek ya, di makanan atau di gudeg, terus siapa lagi rujak apa kan, rujak cingur ya, ya sate padang, terus bisa jadi rambak. Kalau di Bogor namanya apa, dorok-dok. Kalau Jawa rambak ya namanya, kalau di Bogor di Sunda namanya dorok-dok, namanya itu kerupuk kulit. Nah, saya kasih tips gimana cara bedain kerupuk kulit sapi dan kerupuk kulit babi. Jadi kalau kulit sapi, dia warnanya coklat, coklat tua, ya. Dan dia teksturnya itu pecah-pecah. Tahu? Dan pernah lihat. Nah, kalau kerupuk kulit babi, dia teksturnya halus dan dia putih atau enggak kuning pucat. Ada yang pernah makan? Itu bahaya. Jadi ya, jadi nah, enak, gitu ya. Nah, itu dia. Kalau saya juga suka kerupuk kulit, dia suka. Nah, berikutnya bulunya. Bulunya dia bisa jadi tadi sistekin juga, sikat gigi, tapi kalau sikat gigi biasanya jerak-jerak. Kalau di Indonesia ada enggak sikat gigi yang dari babi? Kebanyakan yang dijual di mall itu enggak ada. Semua sintetis. Ya. Berikutnya adalah jaket bulu dan kuas. Hati-hati nih, Bu. Buat kosmetik atau misalnya buat apa, oles-oles makanan, tapi juga kalau dia jajan di luar, beli martabak atau beli yang bakar-bakaran, lihat kuasnya. Kalau saya beli martabak, biasanya pedagangnya pakai kape, tau kape ya Bu ya? Nah, Bapak tahu gak kape? Nah, itu ya, jadi yang harusnya pakai kape, pakai plastik itu saya beli. Tapi kalau yang pakai kuas bulu yang kayak chef itu ya, nah itu saya gak ambil karena subhan. Berikutnya jeroannya itu bisa jadi casing sosis ya, jadi sisi khususnya itu jadi casing sosis. Kalau di luar negeri itu nggak ada yang pakai sintetik, kalau Indonesia pakai sintetik. Jadi kalau di luar negeri semua pakai khusus babi ya. Nah, terus apalagi pankreasnya jadi insulin ya. Nah, empedunya itu menghasilkan taurin. Nah, kalau bapak-bapak yang suka minum minuman berenergi, nah itu hati-hati taurinnya dari mana. Tapi kalau yang udah logo halalnya insya Allah halal. Nah, si enzim ini ada namanya di perut babi ya. Jadi di lapisan perut itu ada enzim, baik babi maupun sapi itu ada enzim, namanya enzim renin, yang itu dia fungsinya untuk media fermentasi yang menghasilkan nanti produk keju. Nah, dan lain. Jadi banyak banget ya ini. Jadi cuma kita bahas satu yang haram nih. Berikutnya apa lagi? Kikilnya sama dengan kulit, terus dagingnya jelas. Hati-hati Pak kalau beli stick ya.
Jadi stick itu, adalah dia campuran antara sapi. Nah itu dia kalau direkatkan ini sih, kalau kita ada pemotongan sapi ini, itu ada sisa-sisanya. Nah sisa-sisanya itu disatukan dengan lemak nanti. Ya, jadi bentuknya stick. Jadi stick itu bukan daging utuh kadang-kadang. Nah, kalau di luar negeri, supaya si yang tadi sisa-sisa daging itu, daging sapi itu disatukan dengan lemak babi. Ya, jadi stick gitu, dia hati-hati juga. Nah lemaknya jelas, ini untuk campuran sosis atau susu, bisa juga susu bubuk atau minyak-minyak. Nah, ya. Dan lemak juga bisa untuk di kosmetik, lemaknya babi. Misalnya apa, kayak body, pelembab, semacam. Atau kalau yang ibu-ibu lipstick biar glossy pakai lemak juga. Berikutnya juga di parfum, parfum pakai lemak. Ada yang pernah nonton ini gak? Film parfum? Bapak tahu ya? Jadi pembunuh yang dia membunuhin perempuan. Jadi ada gini, ada seorang yang jago banget bikin parfum, seorang laki-laki muda. Nah dia itu jago banget bikin parfum. Saking dia pinternya, dia mencoba bikin parfum dari tubuh manusia. Maka dia culik tuh perempuan-perempuan yang cantik yang aromanya khas. Nah setelah dibunuh, perempuan itu dibungkus pakai kain, terus dilumuri dengan lemak. Setelah satu malam didiamkan, diambil si kainnya, terus si nanti si lemaknya itu diperas, itu menghasilkan si kata kita mau biangnya. Nah itu, jadi proses sederhana membuat parfum seperti itu. Jadi fungsi parfum adalah mengikat aroma. Jadi kalau misalnya bunga-bunga dimasukkan, nanti tambahkan juga lemak untuk mengikat aroma bunganya, fragrance-nya. Makanya kalau dalam industri halal ini, yang namanya fragrance atau parfum itu dia wajib halal, wajib ada sertifikat halal. Kalau ada sertifikat halalnya, itu bahan bakunya nggak boleh, harus cari yang halal. Nah itu lemak ya. Jadi macam-macam ini dari babi ini luar biasa sekali ya. Tulangnya bisa jadi aksesoris juga, seluruhnya itu bisa digunakan. Tapi ini ujian buat kita. Oke, next Mbak. Nah ini thick skin lining. Jadi kalau thick skin itu polanya titik tiga, 1, 2, 3 atau nggak berjejer. Nah hati-hati ya, bisa dilihat nanti saya kasih filenya yang ini thick skin lining dan tali baga, nanti saya kasih ya. Ini kalau yang asli ya, jadi kalau benar-benar dia dari babi, luar sama dalamnya itu ada titik tiga. Tapi kalau yang sintetis coba lihat kan, itu dia luarnya aja, tapi kalau dalamnya enggak. Cuma untuk menghindari, kita berhati-hati kalau ada produk sepatu, sendal, dompet, dan lain-lain yang ada titik tiga, sudah hindari. Hukumnya itu najis. Kalau di mazhab Syafi'i itu najis, tapi kalau di mazhab Hambali dia dibolehkan. Ya ada syaratnya. Jadi kalau kita pakai sepatu dari kulit babi, dibolehkan memakainya dengan syarat nggak boleh kena air, nggak boleh kena keringat. Gimana caranya? Plastikin, jadi tuh ya. Jadi kalau seru ya, kalau membahas fikih itu sebenarnya seru. Kalau Syafi'i kan tegas. Kalau beberapa mazhab lain itu dia memang awalnya mudah, tapi tujuannya terus sama, sebenarnya nggak boleh. Cuma diperbolehkan. Makanya kalau di Arab, misalnya di Mekah, di Madinah, ibu sama bapak, misalnya umroh ataupun haji, ibu melihat banyak yang nggak logo halal karena mereka mazhabnya Hambali. Tapi sekarang alhamdulillah, sejak tahun 2012 Arab Saudi sudah mulai membahas kajian tentang bahan-bahan. Dulu mereka fokusnya ke penyembelihan aja. Sebenarnya Indonesia itu udah 30 tahun untuk industri halal dan kita jadi rujukan dunia. Harusnya bangga ya, tapi sayangnya nggak diekspos. Oke, okay, next. Nah ini tentang Homer ya. Nah, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Oke, okay, next Mbak. Penggunaan khamar dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebagai minuman jelas ya, kayak wine, vodka, bir, nah itu dia. Terus, jadi kalau ada yang bilang bir zero alkohol misalnya ya, zero alkohol sebenarnya belum tentu zero. Jadi masih ada residunya, apalagi dari pabrik miras. Kemarin
salah satu klien saya itu adalah multi bintang. Kalau multi bintang kan dia yang jual apa namanya zero bintang ya. Kemarin itu mereka mengajukan sertifikasi halal untuk produk yang non alkoholiknya, jadi non alkoholik beverage-nya itu yang sekarang lagi sudah beredar namanya virus. Nah, tapi MUI itu nggak memperkenankan, jadi dia ubah dulu. Jadi satu tahun itu dia dua tahun sih pendampingannya, jadi satu tahun itu bikin pabrik baru dengan nama PT Tirta ya, Tirta Prima Abadi. Nah, gitu ya. Sorry, Tirta Prima Indonesia. Jadi nggak boleh, walaupun bahannya halal, tapi karena produsennya dikenal sebagai produsen miras, MUI tidak memperkenankan. Jadi harus punya perusahaan baru. Akhirnya multi bintang bikin perusahaan baru, kita singkatnya TPI. Nah itu produknya hanya yang halal saja. Itu sedemikian apa strictnya ya MUI di sini. Jadi saya kalau misalnya ada yang suara-suara sumbang di MUI, boleh deh ngobrol sama saya gimana sih MUI sekarang. Dan sekarang itu kalau MUI itu sudah tidak disubsidi oleh pemerintah. Sejak zaman Soeharto sampai SBY disubsidi pemerintah. Karena apa? MUI kan lembaga dakwah ya, bukan profit gitu. Nah kalau sekarang dicabut, jadi tidak ada subsidi lagi bagi MUI. Jadi kayak Pak Kiai-Kiai itu mereka merogoh konflik untuk apa operasional MUI, kan? Pak Kiai Palku, Pak Maluk Amin dan lain-lain itu semua merogoh konfliknya untuk operasionalnya. Masya Allah, yang luar biasa ya. Maaf, kita maksudnya bukan gak bawa ke politik, tapi itu kan ujian beratnya umat Islam sekarang itu sunatullah, ini kan akhir zaman ya. Untuk pelarut dalam obat dan kosmetik itu biasanya duduk ya, nah, ya. Obat batuk, nah obat batuk, kalau kosmetik parfum juga menggunakan, atau body mist juga menggunakan, makanan juga suka ada yang menggunakan ya, alkohol ya. Nah, terus berikutnya untuk obat jangan lupa nih, propolis. Propolis cair juga hati-hati, karena propolis cair dia menggunakan juga yang namanya alkohol. Nah, berikutnya bumbu dalam masakan, contohnya apa? Amsyu, ya, mirin, sake. Nah, amsyu itu arang merah, ada juga arang putih. Jadi ang itu merah, siu itu putih. Nah, nggak boleh. Kalau angkoh apa? Merah ya, nah, itu dia. Jadi bumbu dalam masakan hati-hati, itu homer juga. Saya maksudnya homer bukan alkohol. Hati-hati, alkohol itu belum tentu homer, tapi homer itu bagian dari alkohol. Ada yang pernah ingat dengan alkohol? Ada yang ingat? Butanol, propanol, etanol, metanol, all. Jadi yang disebut alkohol, homer soalnya yang disebut homer itu adalah etanol. Jadi selain etanol itu ya bukan homer. Jadi kadang-kadang ini kan alkohol ini harap tidak kayak alkohol, misalnya alkohol untuk medis ya itu tidak bisa diminum. Kalau diminum mati ya. Haram nggak? Nggak najis nggak? Nggak. Tapi najis itu kalau dia memang sumbernya dari homer, etanol tadi. Kita lihat lagi, oh yang bikin bapak-bapak punya apa? Ya benar, Jadi sekarang mindsetnya diubah. Alkohol itu bukan berarti homer ya, tapi homer bagian dari alkohol. Nah, etanol itu yang memang dia disebut homer. Nah, yang etanol ini yang bisa diminum. Selain etanol, sifatnya toksis dan sudah tidak bisa. Nah, etanol itu masih bisa diterima untuk manusia, walaupun itu memang juga namanya toksis juga ya, karena bisa merusak organ tubuh. Oke, next. Nah, ini 10 golongan yang dilakukan karena Allah. Yang memeras, yang minta diperas, yang meminum, yang mengangkatkan, yang minta diangkat, yang menuangkan, yang menjual, yang mengangkat harganya, yang membelinya, yang 10 ini lebih dari riba. Ya, jadi yang dilakukan oleh Allah itu 10 golongannya itu urusannya dengan kompak lebih banyak daripada riba. Riba cuma 4. Kalau kompak ini banyak. Gimana nih kalau misalnya kita meeting di kafe yang ada kompaknya, baik hindari aja. Ya, kalau memang terpaksa ya udah minta ampun ya Allah. Karena apa? Kalau kita mengajar
datang ke tempat makanan yang ada kolamnya, bukan kolamnya, sama dengan meminumnya. Jadi dia memang, ya itu lagi, ini kan sudah bukan jalannya karena ya, ini bukan negara yang Islami. Jadi kita juga sebagai Muslim agak benar. Kita mau masuk melaksanakan syariat, kebetulan dengan sistem yang memang bukan Islami. Jadi seperti itu, makanya kita banyak-banyak istighfar. Oke, lanjut. Dampak barang haram, ini ada beberapa amal yang tidak terima, doa yang tidak kabul, bisa dibaca. Soal yang tidak terima, dan saya punya kisah ya. Ini sangat mendalam buat saya, di tahun 2012 saya mengantar jamaah umroh Ramadan ya. Jadi 10 hari terakhir itu kita itikaf di tanggal 10, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini Bapak, Insya Allah nanti bisa berumur Ramadan ya. Nah, 15 hari sama bulan ya di sana. Jadi hari pertama, kedua kami itu langsung ke Mekah. Dari Indonesia kami pakai ihram. Ada dua jam, dua dari Jakarta dan dari Makassar jemaahnya. Nah, pas hari ketiga kami ke Madinah. Karena kita ingatnya di Madinah. Kalau itikaf di Mekah itu Insya Allah Pak, ini sekarang katanya jauh lebih macet lagi. Jadi kalau misalnya nanti sholat itu, kalau kita macetnya sama kendaraan, ini macetnya sama manusia. Saking banyaknya Masya Allah ya. Dan itu kalau misalnya kita mau sholat itu harus 2 jam itu sudah ada di masjid. Kalau Pak dapatnya di trotoar. Nah itu kalau kayak nikmatnya ibadah Ramadan satu rebutan. Kalau di sini pulang ke Indonesia kangen, karena apa? Kita berebut ya, berebut pasang di masjid. Kalau di sini apa? Kosong. Hari pertama ramai, hari berikutnya berapa barisan ya, itu lanjut di sini ya. Oke, lanjut lagi. Jadi ada satu keluarga dari seorang pemuda, waktu itu 25 tahun dengan ibunya dan satu anak perempuannya, ini dari Makassar. Jadi si pemuda ini hari pertama dan kedua di identitas pas itu apa umroh di Makkah itu bisa-bisa aja. Hari berikutnya, hari ketiga ketika dia masuk di Madinah, ternyata dia kesurupan ya, kok bisa kesurupan, juga aneh ya. Jadi dia pukul mana aja, dia kesurupan itu keluar lah, namanya virus bangau, virus kuler, virus harimau itu keluar benar ya. Jadi ada tim laki-laki itu dia mukulin si pemuda ini, yang capek bukan yang dipukul, yang capek yang pukul, karena jinnya pindah-pindah. Bahkan yang paling-paling tragis itu dia hampir mau perkosa ibu ini. Nah, untuk pindah-pindah itu gitu kan. Akhirnya didatangkan beberapa ustadz dari Mekah itu pun masih belum mempan. Akhirnya diselidiki kenapa dia sampai seperti itu. Ternyata dia berilmu kanuragan ya, ke Banten. Berarti kan ada jinnya banyak ya, ini maaf ya gitu kan. Kita tidak menyebut daerah bukan bagi diskriminatif kan. Ya akhirnya apa ya, disebut sampai selesai umroh itu masih linglung. Jadi udah gak sadar aja. Sayang banget ya. Nah ini dampak haram, ini haram itu bukan hanya sekedar makanan tapi perbuatan juga sama Allah ditampakkan di sana. Itu sampai seperti itu, jadi sama Allah itu dilakukan. Jadi kalau kita umroh tawaf ya, ataupun haji, ketika tawaf itu 70.000 malaikat di atas dan di bawah bumi, di atas langit dan di bawah bumi itu ya, itu mendoakan kita 70.000 malaikat. Bagaimana kalau kita di apa menggunakan yang haram, maka dilaknat. Ada yang kategori dilaknat, na'udzubillah min dzalik. 70.000 malaikat di atas di bawah gitu ya, udah gitu belum Allah melaknatkan. Makanya kategori mabrur itu bukan berarti oh saya selesai menyandang haji ya, tapi mabrur itu ketika pulang dari sana itu bertambahnya ketakwaan sampai mabrur. Jadi kalau misalnya banyak orang oh pakai kerudung pas umroh, begitu selesai umroh lepas lagi, itu belum tentu mabrur. Kita lihat juga dari mana ya mabrur ya kan. Dan juga itu dari mana hartanya. Dan ini nah, terkait dengan harta juga negatif. Ini pengalaman saya juga. Jadi suami dulu punya usaha bareng kawannya 5 orang. Itu kayak macam di electrical mechanical gitu ya. Bikin mesin juga. Nah, ada beberapa kawannya kalau ngelobi proyek itu pakai yang haram. Pakai suap ya. Suap pakai suap.
diajak ke mana? Ke pub, dugem, si cewek. Kalau satu atau dua orang yang masyarakat itu, kalau dia berfungsi satu perusahaan, semua kena gak? Kena ya? Nah, itu rumah tangga saya itu mana selama itu usaha masih ada. Berantem lu sampai mau bisa. Bahkan suami pun sampai tega meninggalkan saat mau diusir. Saya cuma berdoa sama Allah, ya Allah. Terus saya masih di Yemen waktu itu, saya bilang sama suami ketika dia pulang, terus dia gak sholat, dia di puasa pulang, pergi aja lah di luar aja, daripada anak saya ngeliat kamu gak sholat. Saya gak suka, sebenarnya itu dampak yang haram ya. Terus dia juga sering marah, karena sering banget bawahnya panas dulu. Setiap berdoa saya ke sama Allah, ya Allah, beri kami rezeki yang halal. Saya gak mau suami saya dapat rezeki yang haram. Dan dilalahnya, kepada Allah, usaha itu hancur dari yang tadinya ratusan pegawai tidak bersisa dan meninggalkan utang 50 miliar yang kami juga harus bayar zakat. Itu dampak haram. Jadi kalau ibu dan bapak ini, terutama bapak ini, ya saya tidak sama ya, gitu ya, yang namanya nafkah itu masya Allah luar biasa. Ini nanti apalagi pertanggung jawabannya bapak kepada keluarga. Katakan dalam sebuah ayat, bahwa pemimpin itu dia harus melindungi keluarganya dari api neraka ya. Nah itu dia. Jadi kalau saya sekarang sama suami udah mendayai kiblat, kita udah mulai tobat gitu ya. Sok kita cari yang halal juga, jangan yang aneh-aneh. Rezeki juga kalau ya kita tinggal ngobrol-ngobrol aja ya, gimana akadnya. Nah ibu-ibu juga nih, jangan mainnya yang lebih dari suami mampu. Tetangga beli mobil baru, panas ya, saling terus lagi. Kalau umat terdahulu ini yang para salafus salih ini, orang-orang solih, seorang istri ketika suaminya berangkat kerja, ya, maka dia bilang sama suaminya apa? Wahai suamiku, carilah harta yang haram. Jangan engkau beri kami harta yang haram karena kami tidak mampu menahan panasnya neraka. Itu suami dikecup, suaminya ngomong kayak gitu. Kalau istri dia pacaran apa? Pulang. Lu gak mau duit, pulang, lu jangan balik. Jadi gitu ya. Nah ini ya. Masya Allah, kan berat-berat makanannya berat. Ya masalahnya itu kan gimana cara saya suka pikir gimana. Makanya saya resign dari MUI, saya pengen banget di rumah itu ngawasin anak-anak, punya anak bujang sekarang juga takut. Ya bener ya, saya tanya sama anak kujang saya di belakang, kamu suka cewek gak? Masih suka cewek. Soalnya apa, takutnya kan ya? Sekarang LGBT malah takut. Nah, oke, lanjut Pak. Nah, palingnya kita lihat tipsnya apa aja. Nah, tipsnya berkala, kita lihat logonya aja. Biasanya kalau di minuman kemasan atau produk kemasan itu ada logo halalnya. Oke, lanjut lagi. Nah kalau restoran biasanya ada sertifikat halal. Ya subhanallah kayak McDonald's, terus Pizza Hut, Solaria, itu kemarin masuk award. Jadi mereka masuk kategori Sabu Haji juga ya, restoran yang bagus sertifikasi halalnya, sistem jamin halalnya keren ya. Jadi kalau McDonald's Indonesia terus apa pesawat Indonesia itu bagus. Kalau di luar ini nggak jamin kalau Indonesia bagus, tapi suka ada yang bilang gini, ada itu kan produk Yahudi, dulu betulnya nggak produk Yahudi karena kan sistemnya franchise ya, dia dibeli kan beli banyak dagingnya buat dikelola di sini. Karena setiap yang namanya kayak McD, KFC dan lain-lain tuh kadang menunya beda-beda di negara. Kalau di Malaysia ya beda juga rasanya, tapi saya pastikan kalau KFC di Indonesia atau McD di Indonesia itu jauh lebih enak dibandingkan di luar. Oke, next lagi. Ini ya, berarti udah selesai. Sudah ya. Nanti dia itu di arah lagi. Nah, ini saya mau berbagi cerita. Saya punya kolega namanya Marco Timan. Dia ahli supply chain management. Sekarang dia aku dengan saya itu mengaji halal. Dia seorang muslim, kelahiran Belanda. Dia yang menciptakan halal supply chain management. Masya Allah ya. Terus kemarin juga dia bikin jurnal yang halal yang dia ambil dari Quran. Dia tanya sama saya, Aisyah,
karena saya tahu, Aisyah, umat kamu tuh beruntung loh punya kitab suci seperti ini. Ada orang Kristen ya. Kenapa? Saya bilang, karena kitab suci kamu itu bilang mana aja yang itu halal, mana aja yang koin, luar biasa. Tapi saya bingung, kenapa umat kamu banyak yang tidak merasakan halal dan koin? Saya diam. Ya, terus dia bilang lagi, saya belajar dari Quran. Itu luar biasa, kami orang barat itu mengambil ilmu dari kalian. Peradaban kalian itu luar biasa, kalian itu maju. Tapi kenapa sekarang umat kamu mundur? Ditanya gitu saya diam lagi kan. Saya mau bisa jawab apa, makanya di situ kami memacu saya supaya apa? Saya juga jauh lebih baik lagi, lebih cinta lagi. Alhamdulillah, dia profesor sekarang. Kemarin waktu awal-awal kenal dia dokter, sekarang profesor. Dia dokternya itu ngambil 6 tahun syariah. Jadi kalau ditanya masalah najis, dia bisa. Najis apa aja dia tahu. Bagaimana kelakuan dia tahu. Dan saya cuma bilang, ya Allah, semoga Allah berikan dia hidayah. Sekarang dia bikin apa lagi? Dia bikin jurnal lagi tentang mutu halal. Jadi kalau perusahaan itu ada yang namanya mutu halal. Kalau dia dalam obat-obatan ataupun industri yang halal itu ada mutu halal sekarang. Yang bikin dia juga, dia bikin di jurnal juga. Saya sampai kewalahan ya, soal itu ya Allah pintar banget. Tapi sayangnya dia belum nikah, karena apa dia lebih bikin video itu. Banyak ada beberapa yang tanya juga ya, saya bilang itu belum masuk Islam, gak tau dia sudah atau belum ya. Mudah-mudahan dia masuk Islam, karena itu aset banget. Mungkin fungsi dia sekarang untuk nampar kami. Dan dia juga yang sedang mempres. Bukan sedang, dia yang membuat sistem yang di serang itu. Bikin skemanya bagaimana bikin kawasan industri halal. Masya Allah ya. Seorang masak ini, dia sudah tidak minum alkohol lagi. Kadang-kadang itu tidak makan babi, kadang-kadang minum alkohol sudah jarang banget. Tapi itu dia sekarang lebih banyak di industri. Baik, mungkin itu dari saya saja. Nanti slide berikutnya. Jadi kalau saya mau bagi ikhtiar halal, kita ada gerakan donasi, boleh nanti tanya ke Mbak Vicky. Jadi kita ini mengedukasi para muzaki yang ingin bersedekah. Tadi kan ada hadis sedekah dengan yang halal. Jadi kita itu mau sedekah jangan pakai yang haram. Karena Allah nggak suka. Ibaratnya gini, kalau ibu sama bapak dikasih sedekah, memberikan hadiah pada Allah, hadiah yang terbaik kan? Nah, yang maksud terbaik kalau dikasih yang terburuk dan yang haram itu jangan. Ada seorang artis tanya sama saya, Mbak, saya ini dari entertain, gitu ya. Saya mau bersedekah tapi itu hasil entertain yang ya itu nih, katakanlah begitu, katanya abu-abu atau haram, ya boleh katakan haram katanya. Kalau saya sedekah kan gimana? Ya tidak diterima apa, tapi kan sedekah. Kalau kita sedekah dengan yang haram, ya mungkin diterima. Tapi sama Allah nanti dicampakkan ke neraka. Nah untuk dan jari, jadi kalau sedekah juga kita harus diajarkan. Gerakan ikhtiar halal ini, kita mengedukasi para muzaki untuk memberikan yang halal. Kadang-kadang kayak saya ini, nasi bungkus yang kita bagi-bagi di jalan itu juga kadang yang belum jelas halalnya, kita lagi dikasih yang baik, itu aja mungkin saya kalau mau lihat nanti untuk online-nya nah ini online informasinya nih yang halal partner kalau untuk cek produk halal bisa lihat di halal.mui.id atau bisa lihat juga untuk aplikasi halal.mui jadi bapak-bapak ibu-ibu kalau mau cek produk halal bisa lihat itu aja. Pertanyaan apa sih kena jawab? Mungkin bapak-bapak dan ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Saya mau bertanya, apakah semua kode E itu? Jawab E. Jadi kode E adalah dia pengkodean sistem Eropa. Jadi di Eropa itu namanya kode E itu adalah European Code. Sebut kode E. Kode E itu bisa berasal dari nabati, hewani, sintetik, mikrobial, dan tadi yang manusia tadi. Ya, itu kode E. Jadi kalau misalnya sebut kode E belum tentu itu mengacu pada babi. Bisa dilihat di web halalquarter.id itu ratusan kode ya di situ itu bisa merujuk saya kode E berapa itu bisa jadi kunyit atau E berapa bisa jadi madu E berapa bisa jadi bahan yang merangsangkan jadi nggak semua kode E itu adalah babi. Jadi mau tanya
lagi dari bapak-bapaknya nih, ada yang apa? Yang katanya poligami ya. Ada lagi atau sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida, biasanya kan di keluarga saya kalau lebaran itu ada kuli. Nah, kuli itu kan biasanya ada tape. Di tape itu ibu dari sana tahu nasi. Nah, itu dia jadi saya mengkonsumsi. Jadi kalau selama si tapenya itu nggak disekat airnya, tapi bagusnya sih tape kering aja ya, jadi dia nggak ada airnya. Nah, kadang dari saya suka dulu ya, Pak Almarhum, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau, jadi suka dipisahkan airnya. Nah, terus di fermentasi lanjut didiamkan, nah itu yang jadi kuah itu nggak boleh. Kalau setahu saya, ya mungkin saat ini belum katakan haram ya untuk tape kuli ini, tapenya ya, bukan kulinya, kulinya sih kalau tapenya itu masih halal, tapi kalau dia sudah misalnya kayaknya kandungannya udah tinggi alkoholnya, baik jangan pakai airnya. Kalau si pakainya dia sih boleh ya. Jadi kalau airnya baik dipisahkan, jangan dikonsumsi. Ada lagi yang lagi? Gagal lagi, apa-apa? Dirasa sudah cukup ya. Terima kasih kepada Bu Aisyah atas materinya.